Selamat pagi. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, action. Selamat pagi. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya. SMA 3 sudah mengadakan pagelaran sekolah dari 2006, dari awalnya musik menjadi seni budaya yang akan Anda lakukan. Kemudian di pagelaran ini akan beberapa aspek atau skill yang kalian dapatkan maupun pengetahuan. Skillnya nanti ada sosial ya, sama teman-teman latihan ribut ya, mengelola manajemen sampai keuangan, manajemen hati ya, kemudian menghubungi pelatih, kemudian nanti juga pengetahuan Anda akan tahu sejarah akan Anda akan lakukan, kemudian Anda juga budaya, banyak hal artinya mencakup di dalamnya. Namun kali ini dengan adanya kegiatan pagelaran pasti membutuhkan dana yang besar dan pengorbanan dari Anda. Oh, kita lihat dulu pagelaran yang tahun kemarin prosesinya. Oke, action. Selamat pagi. SMA 3 sudah mengadakan pagelaran sekolah dari 2006, dari awalnya musik menjadi seni budaya yang akan Anda lakukan. Kemudian di pagelaran ini akan beberapa aspek atau skill yang kalian dapatkan maupun pengetahuan. Skillnya nanti ada sosial ya, sama teman-teman latihan ribut ya, mengelola manajemen sampai keuangan, manajemen hati ya, kemudian menghubungi pelatih, kemudian nanti juga pengetahuan Anda akan tahu sejarah akan Anda akan lakukan, kemudian Anda juga budaya, banyak hal artinya mencakup di dalamnya. Namun kali ini dengan adanya kegiatan pagelaran pasti membutuhkan dana yang besar dan pengorbanan dari Anda. Oh, kita lihat dulu pagelaran yang tahun kemarin prosesinya. Thank you.
Masalah. Ada wakil, ada sekretaris,
ada bendahara, ya, ada humas, ada dokumentasi, ada transportasi, ada pakaian atau kostum, ada juga seksi keempat, sound system, ada seksi alat musik, ada tata lighting, terutama kalau malam hari, konsumsi yang jelas ya. Konsumsi ini dari kalian orang tua sebenarnya akan mendapat keamanan, keamanan. Juga kesehatan. Yang terpenting adalah acara. Ya, acara tahun ini harus menarik atau beda dengan tahun-tahun yang lalu. Kemudian pada konseptual, apa itu konsep? Ya, hubungannya dengan nilai keindahan estetika. Artinya kalian tampil pasti butuh hias, kostum, panggung yang bagus dengan dekorasinya. Tiap tahun saya kira lebih lalu menarik, ya. Syukur-syukur panggung nanti kan tingkat 3, tingkat 2, kapet kiranya sampai ke depan. Pada konsep ini kita arahnya menuju pada tema. Pada tahun lalu terdahulu temanya selalu berganti. Nah, nanti akan saya jelaskan tema-tema pada pertemuan selanjutnya, tema-tema tahun lalu dengan contoh-contoh videonya. Pada konsep tahun ini tema dulu temanya apa? Karena tema pekalongan, pekalongan itu isinya apa saja, ya? Artinya budaya pekalongan atau kesenian pekalongan. Misalnya tema apalagi Asia, Asia itu apa? Dan kemudian tema Timur Tengah apa? Nah, tahun ini ya nanti terserah dari tempat pilihan kalian mau memilih tema apa. Dari tema nanti dijabarkan ya sampai ke penampilan atau kostum bahkan tata panggung, karena kita temanya Oriental, Mandarin, ya penampilannya kecina-cinaan semua, sampai makanannya juga bakpao, siomay, mie ayam, bakpao, siomay, gambarnya apa merah-merah semua, ada lampion misalnya. Kemudian branding itu penting ya, jadi harus ambil satu biar kalian tidak kaget, biar kalian lebih familiar dan nanti pelaksanaan. Ada yang nanya dulu sebelum saya lanjutkan ke perumusan tema? Ada yang tanya? Tegas? Bidari? Syakur? Ya, selanjutnya nanti tujuan pameran ini untuk ujian sekolah ya. Bentuknya bisa di sekolah, di dalam, di luar. Penyajiannya bisa pentas seni umum atau bisa aja pentas musik dan lainnya. Sasaran kita sementara untuk adik kelas, untuk orang tua, ya. Kemudian untuk guru kita belum sasaran ke umum, ke publik. Kemudian tema nanti yang dibuat harus komunikatif dan mudah diingat, ya. Sumber-sumber tema nanti bisa diambil tadi seperti saya ungkapkan, bisa juga dari pesan-pesan atau kamu mikir kira-kira yang belum dengan tema tahun ini. Misalnya di RT itu kan ada 17 kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia. Atau tema tahun ini kamu mau dengan Gaza misalnya, dan kaitan berarti Timur Tengah, ya silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada. Nanti kita lanjutkan lagi video-video tahun lalu yang kita menuju ke tema kamu tahun ini, ya. Yeah. Saya cukup siap, semoga bisa dipahami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.